Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah sebab kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah kita panjatkan selawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya dan para sahabat. Pada kesempatan kali ini, kita berkumpul bersama untuk membahas tentang cara berbakti kepada orang tua menurut ajaran Islam. Mengapa Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Islam adalah agama yang penuh kasih, adalah orang yang paling berjasa dalam hidup. Orang tua adalah titipan Allah. Berbakti kepada orang tua pun menjadi salah satu amal yang paling utama dalam ajaran Islam. Kutip dari Abu Amir, ada sebuah hadis yang berbunyi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasulullah. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawab dia. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Demikian pentingnya berbakti kepada orang tua dalam ajaran. Lantas, bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua? Berikut adalah 5 cara berbakti kepada orang tua. 1. Memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. 2. Mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. 3. Wallahu'alam bisa'ad. Semoga kita dapat menjadi umat Rasulullah SAW dan hamba Allah SWT yang dapat menghormati kepada orang tua. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan.